penting menyadari bahaya stunting tidak hanya berhenti pada periode anak-anak. Stunting pada remaja menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan yang memengaruhi kehidupan mereka dalam berbagai aspek. Satu, pengaruh terhadap kesehatan fisik. Tubuh yang tidak tumbuh optimal dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan metabolisme, risiko penyakit kronis, dan ketidakseimbangan gizi. 2. Risiko penyakit jantung dan diabetes. Anak yang mengalami stunting memiliki komposisi tubuh yang berbeda, termasuk distribusi lemak yang tidak sehat, peningkatan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2 saat mereka dewasa. 3. Dampak terhadap kecerdasan dan prestasi belajar. Anak yang mengalami stunting menghadapi kesulitan belajar, konsentrasi, dan masalah kognitif lainnya. Ini memengaruhi prestasi akademis dan potensi perkembangan intelektual. 4. Risiko gangguan kesejahteraan mental. Stigma sosial terkait tubuh yang pendek menyebabkan masalah kesejahteraan psikologis, yang memengaruhi hubungan sosial mereka dan interaksi dengan lingkungan sekitar. 5. Pengaruh terhadap produktivitas dan ekonomi. Remaja stunting lebih rendah mencapai potensi penuh mereka, yang pada gilirannya menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.